Halo semuanya teman-teman, selamat datang lagi di video terbaru saya. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, tempat dimana setiap hari kalian akan menemukan video yang baru guys. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys ya. Jadi di video saya kali ini, saya akan melakukan eksperimen. Apakah gelas plastik ya, botol plastik atau gelas plastik yang kita isi air, kita isi airnya tapi tidak penuh guys, kalau kita bakar apakah habis gelasnya atau tidak? Oke, tunggu guys, saya sesak napas karena saya tadi udah melakukan percobaannya. Kalian bisa lihat ya, nanti kalian bisa lihat tadi ya, sebelum saya mulai videonya ini, kalian bisa lihat tadi itu adalah prosesnya. Jadi kita akan membuat dengan gelas yang sama tapi dengan yang berbeda lagi guys. Tadi sudah kita akan buat lagi teman-teman, jadi kalian kepo ya, jadi saya juga kepo. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya untuk memulai eksperimennya. Oke, tapi untuk kalian jangan lupa untuk membuat eksperimen ini didampingi oleh orang yang dewasa, karena eksperimen ini sangat berbahaya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita langsung saja memulai eksperimennya guys. Oke teman-teman, kalian sudah bisa melihat di layar HP kalian, saya sudah sediakan lilin ya, lilin dan juga botol gelas plastik. Tadi saya sudah bakar yang ini yang ini guys, yang kalian bisa lihat tadi di depan video, di awal video, bagaimana ini gelasnya tidak ada yang rusak ya guys ya. Ini dia gelasnya, tidak apa-apa karena ada air guys. Kita akan melihat nanti ya guys ya, tapi kita akan eksperimen dulu yang ini. Oke, ini guys kita ambil dulu, ini adalah air, saya sudah isi air, ini air asli ya guys ya, dan ini juga botol gelasnya yang asli guys, saya tidak ada rekayasa ini air, dan saya tidak mengisi penuh, saya tidak isi penuh airnya. Kenapa? Karena nanti bisa berbahaya guys, bukan berbahaya, kalau kita isi penuh nanti bakal nggak ada apa-apa, hanya terbakar sedikit aja. Oke, ini kita sudah isi air, tidak penuh dan tidak sedangnya dia hanya ukurannya 3/4 lah ya, tidak menghabisi bagian permukaannya. Oke, dan kalian bisa melihat teman-teman di sini di layar kalian. Oke, ini kita tadi sudah eksperimennya yang ini, yang gelas satu, tapi belum terjadi ini, kita ambil dulu guys. Oke, ini seperti ini guys, dan kita zoom, ini seperti ini guys. Oke, dia seperti agak lucu aja sih. Nih, oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja ngapain ya, karena juga lilinnya juga sudah mau habis guys. Oke, kita akan bersiap-siap teman-teman, saya juga sudah siapkan air karena ini di dekat kamar saya ya guys ya, jadi ada kamar mandi, jadi kita lebih aman gitu eksperimen. Oke, ini kita singkirkan dulu ya. Oke, agak masih panas guys. Oke, ini kita taruh sini. Semoga berhasil ya teman-teman eksperimennya. Jangan lupa klik tombol like dan di subscribe. Oke, 3, 2, 1, kita akan mulai. Oke, agak susah guys. Oke, apalagi ada angin guys. Oke, sudah teman-teman, kita lihat. Wow, wow guys, nih kalian bisa melihat nih. Ini teman-teman, kalian lihat. Wow, bagus sekali teman-teman, sama seperti di video TikTok yang saya lihat. Ini eksperimen ya. Wow, wow, asapnya sampai ke sini teman-teman. Ini lucu sekali guys, wih, kalian lihat apinya turun-turun guys. Oke, lilin yang ini saya tiup dulu ya guys, yang ini. Oke, ini sudah saya tiup guys, jadi sudah mati lilinnya. Sekarang tinggal satu lagi guys, yang ini belum. Oke, wow, bagus sekali eksperimen kita guys, wih, bagus tapi berbahaya, itu tidak bagus guys. Oke, sedikit lagi gelasnya sudah mau habis guys. Oke guys, wih, kalian lihat guys, wow, wow, sangat berbahaya kan guys. Oke, gelasnya sudah menghabisi dari permukaannya guys.
tanggung jawab. Oke, kita ambil sumbunya. Oke, kalian lihat sudah habis guys. Belum, itu masih ada sedikit lagi. Oke, belum juga guys, sudah mati guys. Nah, kalian bisa melihat itu sudah mati, dan berarti itu guys. Oke, sudah mati ya teman-teman. Dan kalian teman-teman bisa melihat ya, wih asapnya ini guys yang sudah kita hidupkan tadi berbahaya sekali. Hanya saya langsung padamkan guys karena juga kebetulan lilinnya juga sudah mau habis. Oke, anyway karena ini masih panas, kita coba lihat yang ini guys. Kalian bisa melihat ini. Oke, kameranya kita majukan. Ini kalian bisa melihat ini guys, yang dibakar tadi ini bagian atas dari dari gelas plastiknya, dan kalian bisa melihat semua terbakar guys kecuali yang diisi air ya. Ini yang kecuali diisi air yang tidak terbakar. Kalian mau tahu alasannya, penjelasan ilmiahnya, karena api itu bisa padam karena dia oksigen ya, oksigen, dan juga tidak ada ruangnya. Kalau misalkan kita siram dia dengan air, pastinya apinya akan mati. Kalau dia seperti ini, dia tidak ada oksigen guys, jadi makanya dia bisa mati gitu. Dan inilah dia hasil eksperimen kita guys. Gimana guys? Hah, bagus ya eksperimen kita, bagus tapi juga agak berbahaya. Makanya kalian semua yang ingin membuat eksperimen ini harus hati-hati guys ya, hati-hati. Wow, lilinnya ini juga sudah gosong guys. Oke, itu saja guys yang bisa saya bikin eksperimennya. Saya mohon maaf kalau apabila saya mengucapkan kata-kata yang salah di saat eksperimen kita ini. Dan kalian yang baru join, jangan lupa subscribe dan di like guys, karena kita mengupload video setiap hari. Oke teman-teman, gimana teman-teman, kalian sudah melihat tadi hasil eksperimen kita? Kalau menurut kalian ini berbahaya, jangan dicoba. Saya sarankan kalian untuk tidak mencoba ya, karena ini sangat berbahaya apabila kalian bisa terkena api gitu ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, kalian kasih like dan di subscribe karena kita mengupload video setiap hari. Oke guys, saya Ruben Gapas Agustin Tamunan pamit undur diri dari hadapan kamera. Sampai jumpa video berikutnya besok yang lebih seru lagi. Dadah guys.